Sabeberaha lalawak di Kabupaten Majalengka, kakeum caah alatan hujan gede anu ngecrek di eta lalawak. Dina emprona caah anu ngeumang pirang lalawak beda-beda gumantung kana kaayaan geografisna. Antukna eta musibah caah anu ngeumang pirang lalawak di Kabupaten Majalengka teh ngagejet kagiatan warga sapopoe. Hujan gede anu ngecerek di Mangpirang Lalawak di Sakuliah Kabupaten Majalengka Peminggu Januari 7 Februari 2021 ngabalukarkeun caah di sajumlah lalawak di Kabupaten Majalengka. Salah saeji lalawak anu kakeum caah nyaeta Desa Pilangsari Kecamatan Jati 7 Kabupaten Majalengka. Luyu kana katerangan warga, Desa Pilangsari kapasing kana 7 RT anu kakeum caah. Eta caah teh dirong ngahontal 50 cm atawa satu ureun warga anu geus sawawa. Meh di sapanjang jalan desa, caah katiten ngeuman jalan. Banjir itu sejak kalau tidak salah sejak siang apa sejak jam satuan lah gitu Mas ya. Oh, kalau jam satuan ya. Kalau boleh tahu curah hujan yang sangat tinggi gitu kan, otomatis di rawa gitu kan perambukan debit air itu sangat apa namanya sangat terbatas sekali, udah mau hampir aja gitu kan itu apa debit airnya hampir meluap-luap gitu. Alhamdulillah dengan apa dengan pintu air dikeluarkan semua ya, efeknya seperti ini gitu kan. Oh. Ya, rumah-rumah warga gitu kan ada yang kebanjiran, ada yang enggak juga. Sore ngalantarankeun debit cai di rawa Pilangsari ngahontal titik maksimal atawa geus sajajar jeung biwir tanggul. Tim Liputan Bandung TV.